Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ke-14 bulan suci Ramadan tahun 2021 1442 Hijriah. Sekarang kita berada di Bandara Sultan Babullah Ternate. Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Maluku Utara. Tonton video ini sampai selesai. Yang belum pernah sampai di Ternate, semoga suatu saat Anda punya kesempatan untuk sampai ke Ternate. Dan ini adalah bandara yang satu-satunya berada di Kota Ternate dan menggunakan nama Sultan Babullah. Oke, bandara ini sekarang aktivitasnya karena COVID terbatas, penerbangan dari luar daerah dan juga dari sini ke berbagai daerah juga sudah terbatas, tidak seperti pada masa sebelum COVID. Di sini tempat favorit anak-anak muda nongkrong, apalagi di malam-malam bulan Ramadan seperti ini, hari-hari libur, tetap saja ada anak-anak muda yang nongkrong di sini. Di sepanjang bandara ini, dan ini juga merupakan rute olahraga ya, yang ada yang jogging begitu di sini. Jadi nongkrongnya anak muda itu biasanya tengah malam ya, sama subuh sampai pagi. Jadi mereka duduk di sepanjang trotoar ini, menghabiskan malam atau menghabiskan hari. Karena suasananya yang mungkin nyaman ya untuk mereka. Ada penerbangan, kita lihat pesawat apa yang akan keluar. Jadwal keluarnya biasanya pagi ini tuh penerbangan ke Makassar, Manado, Jakarta, dan mungkin ke nostalgia di bandara ini, karena dalam hidup pertama kali saya naik pesawat di bandara ini, di Bandara Sultan Babullah Ternate, pada tahun 2002. Pada saat itu kita ikut kegiatan pelatihan jurnalis di Manado, dapat tiket gratis untuk mengikuti pelatihan di Manado. Jadi kita naik pesawat pertama adalah Merpati OTF yang 18 orang. Jadi pertama naik pesawat itu, kemudian satu minggu di Manado, balik waktu itu kalau tidak salah dengan pesawat itu juga. Dan dari situ sampai sekarang sudah mungkin lebih dari 30 atau 40 kali naik pesawat dari bandara ini, keluar dari Ternate menuju ke beberapa daerah dan kembali dari daerah ke Ternate di bandara ini. Oke, Ternate adalah kota yang cukup indah, view-nya cukup bagus, ada gunung, kemudian laut, dan juga taman-taman kota, dan ya ada pantai-pantai yang juga bisa dinikmati oleh
siapa saja yang bisa ke sini. Dan yang paling penting, kota ini sangat tenang dan tingkat kriminalitas yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan kota ini adalah kota kesultanan ya. Dan penduduknya adalah mayoritas muslim. Dan suasananya sangat akrab ya di sini. Orang-orang itu friendly kepada siapa saja dan luar biasa suasana di sini. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang, masjid-masjid rame ya. Dan tidak ada lagi semacam pembatasan-pembatasan. Semua orang datang memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat. Untuk melihat jarak sepertinya sudah tidak begitu terlihat ya, karena safnya sudah mulai rapat. Masker pun tetap dihimbau, tetapi orang sepertinya sebagian sudah tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan jarak maupun cuci tangan di masjid-masjid. Jadi himbauan tetap dilakukan oleh pemerintah instansi terkait, tetapi warga tidak banyak yang lagi mengikuti protokol itu. Mungkin karena merasa sudah aman gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa di televisi, media-media massa, media internet masih ada himbauan bahwa kita belum aman dari COVID. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini juga tidak mendengarkan laporan tentang kasus-kasus baru yang membahayakan warga Ternate. Kemungkinan besar karena Ternate ini adalah pulau ya. Pulau, satu pulau kecil. Kemudian di situ ada Gunung Gamalama dan di bawah kaki-kaki gunung itu yang langsung bersentuhan dengan laut atau pantai itu, disitulah letak kota Ternate dan beberapa kampung. Dan memang akses masuk ke Ternate itu harus lewat pesawat, kapal laut atau speedboat untuk penyeberangan ke Halmahera. Dan itu membuat Ternate terisolasi dan tentu situasi pandemi begini memang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kota Ternate. Ya mudah-mudahan Ternate makin hari makin bagus. Wabah ini tidak lagi bercokol di sini, cepat selesai dan aktivitas bisa kembali normal. Sejauh ini saya lihat aktivitas warga masyarakat sudah 80-90% normal ya, dan ya mudah-mudahan cepat segera mencapai 100%. Dan tentu Ternate sekali lagi kota yang nyaman untuk kita semuanya. Oke, selamat datang untuk Anda semua yang ingin ke sini dan selamat jalan untuk tamu-tamu kita yang baru saja kita antar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.